Okay, assalamualaikum. Semua datang channel saya, channel Beta Gym Laki. Kepada korang sudah like, share, komen dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Daripada korang yang belum subscribe, sila subscribe. Buat subscribe tu cuma, okay. So, hari ni saya ada tetamu, apa awak cakap, istimewa yang datang daripada mana-mana? Syak Alam. Daripada Syak Alam. Kalau korang nak tahu siapa, korang kenal kan ni? Ada pernah masuk video? Korang kenal lah ni? Okay, ada seorang lagi dalam tu, Master. Kita tengok dia. Tu dia, kita punya apa? Tetamu istimewa kita. Ha. Malaysia Idol. Dah sikit muka bang. Ha? Bang tak nampak muka lagi. Ha, tu dia Abang Badul. Terima kasih kerana datang kat farm saya bang. Ha, sama-sama. Datang sini memang nak berjalan ke apa? Memang jalan-jalan ni. Ha. Oh, orang asyik cakap pergi melawat apa? Pergi tengok tempat boleh taji. Selalu orang asyik cakap je kita pergi. Nampaknya Abang Badul dah apa cakap? Ikut korang punya ni lah. So pergi sini dan alhamdulillah sampai juga kat Melaka. So sebab datang bang ke Melaka. Okay. So dah try asam pedas? Belum lagi. Belum lagi. Tak jumpa kedai. Jumpa orang jual buah apa ni? Mata kucing ni. Buah mata kucing. Habis abang balik bila? Malam ni ke? Tak ataupun petang? Kita orang kan banyak masa. Ikan junior bang banyak. Ikan junior? Kecil-kecil lagi. Ni tak ada buat lagi ke? Apa tu? Tak ada buat lagi, break ke apa lagi. Tengah paminduk lah. Tengah paminduk. Sebab itu saya beli Kelantan kan. Jadi yang mana yang selesai saya dah jual dulu lah. Jadi ni nanti insyaAllah 2 minggu nanti lah baru kita beli balik. Pandu ni ikan semua. Tak ada lah bang, biasa je. Ikan kom pun ada. Ron pun ada ni. Dia pandang nilai tu. Abang Badul dah pandang nilai. Kom, kom. Abang Badul kan macam biasa tau. Okay sebang, kita petang ni nak pergi free fly macam apa nak ikut? Jom lah. Okay. Kita free fly tu maksudnya burung lah. Burung kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris free fly. Kalau bahasa Melayu dia terbang bebas lah. Terbang bebas. So abang takut burung tak? Boleh lah juga takut. So kita akan tengok Abang Badul baling burung tu, Fredo. Sama ada dia datang tak ke Abang Badul balik ataupun datang kat saya, okay? Okay, so let's go. Sampai tempat kita nak main free fly. So Abang Badul, macam mana bang? Saya... Okay. Okay, boleh. Apa kita nak buat challenge kat Abang Badul ni sebenarnya ni? Tahu kita nak main challenge kat dia. Kalau dia dapat terbang dengan burung dan burung terpatah balik dekat dia, dia kena beli burung tu. Okay. Kena beli. Kena beli bang. Bagi baju. Bagi baju. Kita bagi baju bang. Apa? Ni pointer. Tak bagi dia cam abang lah. Sebab dia kan cam baju. Macam baju, macam muka. Tapi kalau dapat baju ni mungkin dia akan datang ke abang kot. Saiz apa ni baju ni? Tak tahu. Tahu je. Tahu je. Boleh tanya saiz ke? Saya. Abang Badul nak terbangkan si Fredo Tak muat? Yang kecil sikit, tak apa abang saung. Dia macam mana nak jaga penjagaan ekor dia ni bang? Kalau tak nak bagi patang ke? Bukan tak, dunia kes itu besar. Kes besar. Kalau kes kecil besar. Dah boleh dah tu. Okay, smart lah Abang Badul lah nampak. Macam orang muda, macam 20-an nampak. Okey, Abang Badul, angkat burung. Nombor satu. Dua. Lama dua. Dua. Kiri kanan. Panggil dia, Nico. Nico. Jari. Good dia. Ni? Fredo. Abang ke tengah sikit, bang. Kita nak bagi dia fokus ke abang. Abang seorang yang kat tengah tu. Mana? Tak lapang. Nak kejar dia lubang. Itu lubang. Pasal balik tau. Okey, satu, dua, tiga, go! Panggil bang. Fredo! Fredo, sini! Fredo! Encik saya sebenarnya tu. Nak tengok burung ni betul-betul setia tak dengan tuan? Fredo! Ambil gambar tu. So, challenge kita gagal. Dia tak jumpa tuan dia. Tu tanda ni apa bang? Tanda burung ni betul-betul sedia. Walaupun kita dah pakai baju tuan dia, tapi dia takkan datang. Kalau saya main kat sawah selalunya, kalau kat sawah tu ada lebih kurang dalam 30 orang tau. So, burung kita ni akan balik pada kita juga. Walaupun ada 30 orang ramai ni, dia akan balik pada kita.
Dia tengok muka ni, bukan dia tengok baju juga eh. Baju ni sebenarnya siapa safety lah. Dia mengamai kan. Tuan pemadun macam mana? Dia pukul yang sebelah tadi lah. Apa bro? Dia pukul. Gua manja. Sekarang umur ni usia berapa bulan bang? Redo baru 5 bulan. 5 bulan eh? Yang Miko ni? Miko dah 8 bulan. Miko 8. Redo. Miko sebenarnya ada pasangan dia dulu. Tak Miki tapi dah hilang. Sebab kena kejaran gagak lah. Tapi pun lari. Lari ada lost control. Berapa? Radar dia dah hilang. Lost radar. Dia kena kacau gagak. Kena dekat kaki tu hilang ada nombor tu. Lesen tu. Itu lesen dia. Itu lesen. Setiap burung yang ada lesen semua nombor dia berlainan lah. Dia buat ni. Apa dia buat? Dia pernah berak kat orang? Pernah? Biasa. Apa sebab tu? Biasa dia nak berak, dia buat tanda tu, buat pasal tu kan. So, kita gacau Abang Badul lah. Abang Wan dah kena gacau yang itu. Ni kita gacau Abang Badul pula. InsyaAllah mana tahu Abang Badul boleh minat kan nak main burung sini. Abang Wan ada juga? Tak ada. Belum ada lagi. Tapi dalam perancangan memang ada kan nak yang jenis kecil ni tu. Burung nuri boleh jinak? Boleh buat jenis juga datang-datang. Burung nuri yang kena putih ke je? Burung nuri yang warna macam ada rainbow. Ada rainbow, satu lagi warna merah macam tu. Ini sebenarnya apa tu? Redo boleh cakap? Boleh. Tahun lebih nanti umur dia pun boleh cakap. Tahun lebih? Lagi apa? Lagi berapa bulan? Sekarang setahun lah lebih kurang lah. Setahun lah lebih kurang. So apa-apa burung pun, kita nak buat terbang sini, apa burung boleh. Kita kena ambil pada anak. Itu kunci dia. So itulah, Abang Madu pun datang Melaka, dia datang saya punya tempat dan main burung saya. Abang Madu memang terbaik, memang sporting gila dengan dia punya apa nama ni? Abang Ron. So, saya rasa macam teruja Abang Madu datang tempat saya ni sebenarnya. So, ok bang, kita kata sikit bang, semangat untuk ikan laga, industri ikan laga Malaysia. Saya harap semua player-player ikan ni jangan main kat jalan lah. Terus main. Kalau ada kom, support. Masuk je kom. Ikan apa pun hantar. Murah je masuk kom. Kalau menang, adat. Terus dia bang eh. Baru, kalau disebabkan kom tu lah, ikan laga boleh lagi ni eh. Betul, lagi naik. Industri lagi naik. Kalau tak ada kom tu, orang setakat beli, simpan. Beli, simpan. Jadi ada saingan lah juga. Saingan ada sihat. Sebab kita beli ikan. So kepada korang semua, sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya dan channel Abang Madul, okey? So, Assalamualaikum.